Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi sangat berterima kasih kepada Gubernur Jambi El Haris di momen HUT Muaro Jambi ke-24 telah memberikan sepeda motor untuk desa dan seperangkat alat olahraga. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Gubernur Jambi terhadap Kabupaten Muaro Jambi. Momen hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi, Gubernur Jambi El Haris memberikan sepeda motor dan perlengkapan olahraga voli seperti net, bola, baju olahraga dalam program bantuan keuangan bersifat khusus atau BKBK. Bantuan ini diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Muaro Jambi sehingga bisa dimanfaatkan untuk desa dan masyarakat. Disampaikan oleh Gubernur Jambi, program BKBK ini khusus untuk desa yang ada di Provinsi Jambi, terkhusus di Kabupaten Muaro Jambi. Pada perayaan HUT Muaro Jambi ini, setiap desa diberi bantuan motor serta perlengkapan olahraga voli yang nantinya bisa dimanfaatkan desa dan masyarakat. Dan ini akan merata diberikan setiap desa di Muaro Jambi. BKBK yang Pak Ketua sahkan di DPR kami ajukan. Nah, mereka minta konten pengadaan motor. Ya, karena penting konten juga penting di mereka untuk mempercepat kinerja melayani masyarakat desa. Nah, kita setuju. Nah, kita berikan termasuk juga bantuan alat olahraga untuk semua desa di Kabupaten. Berapa desa itu? Semua desa. Semua desa. Ya. Selain itu, penjabat Bupati Muaro Jambi menyampaikan ribuan terima kasih atas perhatian Gubernur Jambi terhadap Kabupaten Muaro Jambi karena telah memberikan sepeda motor untuk kepala desa dan perlengkapan olahraga voli seluruh desa Muaro Jambi dan nantinya diharapkan kepada seluruh desa bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Gubernur Jambi melalui program BKBK. Itu namanya anggaran BKBK, itu yang ditujukan ke Kabupaten Muaro Jambi dan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Tujuannya Pak Gubernur minta kepada para kepala desa yang mendapatkan anggaran BKBK itu untuk segera merealisasikan kendaraan bermotor. Tujuannya apa? Untuk pelayanan. Berapa motor ini, Pak? Kalau hari ini kan dia bertahap, tapi Pak Gubernur pengennya seluruhnya. Cuma anggarannya ada yang masuknya di Murni, yang nanti ada masuknya di APBDes. Ya, oke. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.